Oh ini Army biru ya, dari tadi aku nggak sadar. Keren, 167k, gila. Oke guys, kita nyoba Extreme Red Demon kali ini ya, sama teman kita. Baru ketemu di Facebook tadi. Ini kebetulan Merlin, aku juga masih SSR, aku nggak tahu kita bisa apa enggak. Pokoknya selama Merlin ada, kartunya harusnya bisa sih. Kayak, pokoknya dia nggak boleh sampai jalan sih. Kalau dia teman kita nggak punya petrify, berarti kita harus bisa nge-freeze red demon-nya ya. Kayak gini sih harusnya. Oke, mudahan. Oh, dia usable. Kita harus nge-exhaust terus. Itu kartunya naik. Isopel, oke. Duh. Wah, kita salah nih. Lah dia bilang dia usable. Mudah-mudahan nggak mati ya Merlin ini. Itu loh dia usable. Ow. Aduh, Merlin nggak boleh mati guys. Merlin jangan mati. Dia pukul-pukul, kita akan bekuin lagi di turn terakhir. Dia okelah, dia mau petrify berarti. Nah, I see. Ini koordinasi kalau sampai meleset kita bakalan susah nih guys. Oke, kita exhort pakai ban. Harusnya ban itu exhort di awal banget sih. Ini petrify, oke. Oh, dia usable lagi. Exhort putar. Kira-kira apa yang akan dilakukan dia? Oke, dia mau petrify. Oke, nice. Jadi kodenya gitu ya. Ini bisa menang sih guys. Misal, meskipun agak lama ya, tapi ini bisa banget ini. Ini keren. Jadi ini memang lumayan susah menurut aku sih. Kalau bukan temen, bakalan berat sih. Kita langsung exhort pakai ban duluan ya. Oke. Biar musuhnya ini exhort 50% guys. Tuh 50% attack attack and defense 50% itu down. Oke, dia nge-buff. Kita baru jalan satu, dia kocok. Kita putar.
kita aja lah. Mana nih kita yang bekuin di last time. Okay, shot nice, mau mati. Ini mati nih, di end sama Gotre. Keren, cakep. Buff, oke. Ban kita yang dapat last hit ya. Gue nggak tahu juga ini sebenarnya ada berapa nyawanya ini, 3 kah masih sisa 2. Oh dia usable exhort, terus kita gini, dia harus petrify sih. Nice. Ini keren sih. Damage-nya juga sakit banget ini ya. Berapa nih? 50k loh, gila. Airannya asik. Nice, nice. Enggak ada exhort, kita pakai. Oh dia ada satu. Gini aja kita gini. Aduh. Oh dia nggak ada. Dia gitu sih, dia bilang dia sembel. Oh ini air biru ya, dari tadi aku nggak sadar. Keren, 167k, gila. Emang heran kalau full buff ultinya gila juga sih. Keren keren, worth banget buat di gempa. Kita ada nih, kita exhort, kita ulti. Ini kita kasih tanda dia. Kalau kita punya ini. Kita harus selalu ada kartu fish kita guys. Kalau wah, kita nggak ada damage emang. Tapi exhort defense-nya itu ngaruh banget sih buat teman-teman nanti. Wah, gila. Asli damage itu cuma datang dari kubu dia doang. Oke, okay, nice nice. Gak apa, kita ada, kita masih ada, kita ini baru kita putar, nanti terakhir kita yang freeze. Oke okay. Salah. Wah. Salah skill. Wah, kita salah, kita fail banget ini, guys. Ini kekecilan. Kita ada. Aduh, jangan sampai mati nih Merlin nih. Oh shit. Oh. Wah, gawat, kita fail banget. Udah hampir menang padahal ya. Gimana ini, guys? Kita exhort dulu. Kita stance kah? Dia level 1 lagi. Tapi ini terakhir atau gimana ya? Aku nggak tahu nih. Oh dia dinaikin sama Gotar. Syukurlah, syukurlah.
kita nggak bisa apa-apa nih, kita full damage. Harusnya nih menang sih udah. Damage kita nggak ada yang masuk, guys. Gawat, gawat. Gila tuh. B4 lo ini cuma 13.000. Minus. Minus banget. Ini tadi 50.000 kalau nggak salah king ini, harusnya mati ya. Aduh, nggak mati lagi, guys. Wah, gawat. Kita exhort, exhort, exhort. Lagi nih ekstrim. Sakit banget. Oh, oh shit. Jangan mati Eren, Eren damage. Aduh. King juga, aduh, untung. Kita harus jalan duluan nih exhort nih. Nice. Aduh, mau gak mau gini sih. Karena kayaknya dia gak ada petrify juga di turn yang ini. Jadi ya ngarepnya gitu aja. Ayo dong, mati dong. Gila, 16.000 doang. Itu udah di exhort 50% tuh. Aduh, nanggung banget ini kalau kalah, guys. Tapi dia belum ada yang mati, dia masih ada orang terakhir sih, masih ada karakter. 4.000, gila. Mati lagi Estarossa King. Dia yang di belakang siapa kan? Wah, gila, rata. Rata, guys. Sisa Gother. Gothernya mau ngapain? Ini harus end di ulti sih. 167k tadi kan. Yes, nice. Finish attack. Nice, nice. Nanti kita harus upgrade hero lagi, kita latihan lagi, tapi kira-kira begitu petrify atau freeze itu harus selalu ready, guys. Oke, okay? I'll see you on the next video, guys, ya. Peace out.